keluarga Spider-Man, bayi laba-labanya sangat banyak sekali nih. Ayo, kita buang sekarang sebelum jadi monster. Oke bocil, bayi laba-laba ini suka makan manusia. Ayo, kita buang ke laut. Hah? Dibuang ke laut? Janganlah, kasihan. Mending kita pelihara saja. Waduh, Upin Ipin, ini adalah bayi monster laba-laba. Jangan dipelihara lah. Nanti kalau besar jadi monster yang menakutkan. Iya betul. Ayo kita buang ke laut biar dimakan ikan hiu. Oke, siap Ultraman Dyna. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Spider-Man Upin Ipin. Ya pemirsa, sekarang kita sudah mengumpulkan bayi laba-laba ya. Wah, sangat banyak sekali nih pemirsa. Kita akan buang ke laut nanti biar dimakan ikan hiu dah. Hah? Dimakan ikan hiu? Kasian sekali. Udah Upin Ipin, gak apa-apa. Bayi laba-laba ini jahat. Nanti kalau besar dia akan menjadi monster. Lihat nih, dia baru saja makan manusia. Oh, iya nih pemirsa, manusianya udah jadi tulang belulang ya. Mengerikan sekali nih, tinggal tengkorak doang woy. Woy, bayi laba-laba, kau akan kubuang sekarang. Waduh, mengerikan sekali. Dia malah teriak. Spider-Man, ayo kita naik perahu. Oke, ayo bocil. Baru pertama kali nih aku naik perahu. Pasti seru dah. Ya ampun, ternyata seumur hidup Spider-Man ini gak pernah naik perahu pemirsa. Pasti dia senang sekali nih. Upin Ipin, kau jadi nahkodanya ya, yang nyopir perahu. Oke, siap Kak Mail. Awas-awas, hati-hati bocil. Jangan ditendang woy tengkoraknya. Kasian nih. Aduh, oh lihat tuh pemirsa. Kayaknya bayi laba-laba ini mengikuti kita ya. Waduh, mengerikan sekali. Loh, Kak Mail. Dia diserang laba-laba nih. Ya ampun, langsung berdarah dia. Nah, udahlah, ayo kita buang aja nih. Ternyata emang jahat dah bayi laba-laba ini. Aduh, sakit sekali nih perutku. Diserang. Tenang ya Kak Mail, akan kugendong nih sekarang. Kan aku sudah bilang Upin Ipin, bayi laba-laba itu berbahaya, suka makan manusia. Iya Ultraman Dyna. Sekarang Kak Mail udah kugendong nih. Ayo keluarga Spider-Man dan keluarga Ultraman, taruh bayi laba-labanya ke atas perahu. Oke, tenang saja Upin, akan kuangkat semuanya nih. Yoi pemirsa, sekarang waktunya kita akan naik perahu ya. Waduh, perahunya kok jelek amat ini woy. Oh, lihat tuh, di atas udah ada Kak Ros, Bapak Mengkidi, dan Opah ya. Mantap, dia juga pengen naik perahu nih pemirsa. Ayo Upin, waktunya naik. Ya ampun, tinggi amat ini woy. Aku gak bisa pakai tangga ini. Aku harus loncat. Semoga aja bisa dah. 1, 2, 3. Oke, mantap. Loncatnya tinggi amat ini woy. Loh, kok di sini ada Jarjit, Eisan, dan Fizi? Aduh, juga ikut naik perahu pemirsa. Kalian kenapa sih? Kok ikut? 2, 3, makan tahu. Aku pengen naik perahu. Aduh, Jarjit. Ya sudahlah, terserah kalian. Yang penting, kalian gak buat ulah. Oh, lihat nih pemirsa.
Si Apin juga diajak, woi. Ya ampun, padahal dia masih bayi ya pemirsa. Okelah, waktunya si Upin ini menjadi sopir perahu pemirsa. Mantap jiwa. Awas, hati-hati. Semoga aja bisa nih. A few moments later. Ayo Spider-Man Upin, waktunya kita berangkat. Bayi laba-laba sudah diangkut semua nih. Oke, siap Ultraman Dyna. Pegangan ya, jangan sampai ada yang jatuh. Iya Upin, ya ampun, banyak sekali nih laba-labanya. Aku takut. Oh, ternyata Jerjit ketakutan woy. Dia gak tahu kalau kita sebenarnya mau membuang bayi laba-laba. Udahlah, biar aja. Awas hati-hati, jangan sampai nabrak woy. Nanti hancur nih perahunya. Kita semua tenggelam dah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, bisa nih pemirsa. Yoi, lanjut. Nanti bayi laba-labanya akan kita jadikan umpan pemirsa. Pak, biar dimakan ikan hiu dah. Wow, mengerikan. Ayo Spider-Man Upin, tambah kecepatan lagi lah. Oke Ultraman Dyna, semuanya pegangan, kita ngebut nih. Ya pemirsa, kita sekarang sudah berada di tengah lautan woy. Mantap jiwa. Waktunya kita mancing nih. Spider-Man Upin, kita berhenti di sini saja. Waktunya aku membuat pancing. Oke Spider-Man, ku turunkan dulu nih jangkarnya. Kita berhenti di sini. A few moments later. Spider-Man, umpannya sudah dipasang belum? Udah nih Ultraman Dyna, bayi laba-labanya akan dimakan nih sama ikan hiu. Awas, hati-hati Spider-Man, nanti kau terjatuh. Ya pemirsa, sekarang kita akan melihat bayi laba-laba dimakan ikan hiu. Wah, pasti seru sekali nih. Kamail, bangun. Aku masih sakit Upin, terkena racun laba-laba. Waduh, ya sudahlah, istirahat dulu ya. Nah, sekarang laba-labanya dijadikan umpan ikan hiu. Nah, opa, awas hati-hati ya, jangan sampai kau jatuh. Iya Upin, aku diam di sini. Aku mau mual nih. Makanya opa, jangan ikut. Ah, pasti mabuk laut dah. Oke pemirsa, kita akan melihat ya pancing raksasanya yang dibuat sama Ultraman Dyna. Ya ampun, lihat tuh woy, pancingnya besar sekali pemirsa. Semoga aja berhasil nih. Umpannya pakai bayi laba-laba ya. Awas hati-hati Upin, nanti kau diserang dah seperti bocil. Ah teman-temanku, udah kau diem aja ya, nanti dimakan laba-laba. Iya Upin, aku takut nih. Cepat, buang semuanya tuh laba-labanya. Tenang dulu Jarjit, laba-labanya dijadikan umpan nih, nanti akan dimakan ikan. Wah, seru sekali. Bentar woy, ini ngapain dah? Laba-labanya diangkat sama Ultraman Gojek pemirsa. Ultraman Gojek, cepat buang, biar dia dimakan ikan hiu. Iya Upin, tunggu dululah, ikan hiunya belum datang nih. Oke, kita masih menunggu ikan hiu dulu pemirsa. Nanti kita akan lihat ya, laba-labanya dimakan. Wah, mengerikan sekali. Lihat tuh, laba-labanya. Ketakutan ya, dijadikan umpan pemirsa. Sebentar lagi, ada ikan yang datang nih.
Kita siap-siap turunkan laba-laba ini. Pak. Oke, Spider-Man, kita turunkan pelan-pelan. Oh, lihat nih, ikannya udah datang. Ada di bawah, tapi berwarna-warni tuh ikannya. Iya, Spider-Man, kelihatan nih. Waduh, itu ikan apa sih? Ah, kok indah sekali. Ya, pemirsa, ikannya sudah datang nih. Tapi yang makan bukan ikan hiu, woy. Pak. Ya, ini ikan apa dah? Awas, hati-hati Upin, nanti kau terjatuh. Coba ya, pemirsa, kita akan naik ke atas pancingnya nih. Awas, hati-hati Upin, nanti kau terjatuh. Oke, Ultraman Dyna. Waduh, ikannya tadi kemana? Kok hilang dah? Cobalah, aku akan nyebur nih sekarang. Hehehe, Upin, jangan nyebur, woy. Berbahaya, nanti malah kamu dah yang dimakan ikan. Bentar, pemirsa, kita akan cari cara ya. Nyemburnya gimana nih? Biar nggak ketahuan sama ikan itu, pemirsa. Oke, kita nyebur lewat sini aja. Awas, hati-hati Upin, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Ayo, loncat. Mantap. Mana tuh ikannya? Aduh, mengerikan sekali. Lihat tuh pemirsa, Spider-Man masih bergelantungan ya. Berani amat dia. Ikannya ada di bawahku nih, Upin. Cepat, sebelum dia hilang. Oke, Spider-Man, aku akan menyelam. 1, 2, 3. Ah, mana nih ikannya? Oh, gak kelihatan sih. Oh, itu pemirsa. Ya ampun, kayaknya ini adalah ikan cupang, pemirsa. Kok ada di sini, kocak? Dia mau makan laba-laba. Kayaknya laba-laba itu makanan kesukaannya ya. Pak. Makanya dia datang. Awas, hati-hati Upin, nanti kau bisa digigit. Mengerikan dah ikan cupang kalau ngamuk, pemirsa. Dia itu jago bertarung. Aku akan di belakang ekornya nih, biar gak ketahuan. Aduh, ikan cupang ini indah sekali, pemirsa. Yeay, aku akan bawa pulang dah. Ya ampun, katanya dibawa pulang, pemirsa. Oke, di sini aja. Awas, hati-hati Upin. Haduh, ikan cupang itu ngamuk. Gimana nih? Aku harus cepat-cepat nih naik ke atas perahu. Mengerikan sekali. Waduh, aku dikejar. Ya ampun, gimana nih kocak? Ya tuh, kelihatan woy, ekornya ikan cupang ya. Oh, mungkin kita bakal naik lewat pancing ini, pemirsa. Ayo cepat Upin, sebelum kau dimakan, kocak. Aduh, mana tadi ikan cupangnya? Ya ampun, masih mengikuti si Upin ya. Cepat Upin, jangan kelamaan. Susah nih Spider-Man, aku gak bisa naik. Haduh, ikan cupangnya mengikutiku. Tolong. Oh iya tuh, dia masih ngejar, pemirsa. Aduh Upin, kelihatan tuh pemirsa. Mengerikan sekali dah. Spider-Man Upin, kau kemana sih? Ayo cepat, aku bantu naik perahu. Aku di sini Ultraman. Cepat. Aku takut nih. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, woy. Gratis. Bye.